Masker. Kamu yang naik di atas mobil ini. Yang naik itu di atas. Iya, bahaya. Bahaya sekali. Tuh. Kamu jatuh, terus keluarga duduk. Pasti. Begini, kamu memang rasa aman. Tapi nanti kalau kamu pusial, kamu jatuh, dia sopir, masuk penjara. Pakai kendongannya. Dengan operasi patut yang tinggal 4 hari ini sudah beberapa nih yang dilakukan baik roda 2 maupun roda 4, roda 6 dan seterusnya. Dalam pelaksanaan ini apa ada pelanggaran dan lain sebagainya, tindakan-tindakan? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk operasi patut Mansinam 2022 yang dilaksanakan secara terpusat oleh Indonesia, kami di Polres Opak sesuai dengan yang diterkan oleh Korlantas kejajaran bahwa kegiatan-kegiatan kepolisian lebih pada kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif. Nah, karena itu kami juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi harapan dari pimpinan Polri, yaitu tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Namun kegiatan preventif dan preventif ini sudah kami lakukan. Nah, kami juga punya kewajiban untuk bagaimana menjaga keselamatan masyarakat di Kabupaten Tafat. Nah, karena itu ini mungkin untuk hari kemarin hari kedua dan ini hari ketiga kita by hunting system. Nah, kita tidak lakukan secara stasioner karena memang itu menjadi arahan dari Korlantas untuk kami di jajaran. Nah, untuk kegiatan-kegiatan hunting system ini sudah kami lakukan dan ada beberapa kendaraan yang kami tahan. Pada dasarnya setelah kami tahan, pertama karena tidak menggunakan helm. Kedua karena kelengkapan kendaraan, misalkan TNKB, kaca spion, itu sudah tidak memenuhi standar, tidak menggunakan helm SNI, kemudian plat nomornya tidak ada, tanda nomor kendaraan bermotor itu harus dimasukkan, kemudian penggunaan spion dia rubah warna dan tanpa merubah STNK. Nah, karena itu kendaraan-kendaraan itu termasuk malpot racing. Nah, kendaraan-kendaraan itu kami tahan, kami antar dulu ke Polres, nanti pelanggarnya si pelanggar datang, kami sampaikan, kami edukasi bagaimana caranya ketika nanti menggunakan kendaraan di jalan raya untuk keamanan dan keselamatan bagi pengguna kendaraan itu. Nah, itu sudah kami lakukan termasuk kemarin dan hari ini. Kami juga lakukan hunting system bagaimana mengingatkan pengguna jalan ini untuk hal yang paling dasar adalah keselamatan pengguna jalan, baik buat diri dia sendiri ya, maupun buat orang lain. Berapa banyak itu Pak Kasat? Kalau kemarin kami laksanakan di Winter Tuare, saya sendiri yang pimpin, kurang lebih 20-an yang kami arahkan ke sini. Sekarang mungkin ada yang belum lengkapi, kemudian tadi juga kurang lebih 10-an anggota kami laksanakan hunting system dan yang kendaraan-kendaraan yang tidak lengkap ataupun pengendara di bawah umur, ya itu sudah di bawa ke Polres, kami menunggu mereka untuk mengedukasi mereka bagaimana caranya mengendarai kendaraan di jalan dan pentingnya adalah kelengkapan kendaraan mereka.
Kemudian sekali lagi saya tegaskan, hal yang paling penting adalah menjaga keselamatan diri sendiri, pengendara itu maupun pengguna jalan lain. Itu aja mungkin dari saya. Baik, Pak Kasat. Bang, plat belakang. Tunggu di kantor ya. Hei, 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 hei,